Halo, apa kabar pemirsa TVR Permen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Permen. Pemirsa TVR Permen, inilah TVR 17 selengkapnya. Guna memastikan penyelesaian permasalahan asuransi Jiwasraya dapat tepat waktu, Komisi 6 DPR RI berharap Indonesia Financial Group atau IFG menggunakan dana penyertaan modal negara secara efektif dan efisien. Badan Pembinaan Usaha Indonesia mendapat PMN sekitar 3,5 triliun rupiah di awal triwulan 1 tahun 2024 untuk menyelesaikan permasalahan polis asuransi Jiwasraya melalui anak usahanya, yaitu Indonesia Financial Group atau IFG. Anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti hal itu dan memperingatkan IFG bisa menuntaskan proses peralihan pemegang polis Jiwasraya. Mufti Ana meminta IFG menggunakan dana PMN secara efektif dan efisien untuk memastikan permasalahan asuransi Jiwasraya selesai tepat waktu demi menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia. Selain itu, PMN yang diberikan pada IFG harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memperkuat tata kelola dan pengawasan internal. Dengan begitu, IFG juga bisa memberikan dividen pada negara. 20 triliun misalnya kita tahu di SBN retail aja Pak, per tahun bisa dapat 6%. Jadi 6% itu Pak per tahun, pemerintah bisa dapat kira-kira ditaruh begitu aja bisa dapat 1,2 triliun Pak. Yang ingin saya tanya kepada BBUI sekarang, kepada IFG, pada teman-teman kira-kira, duit yang sudah diberikan 20 triliun, kapan panjenengan bisa berikan dividen kepada pemerintah? Tidak usah muluk-muluk, sama aja dengan SBN retail yang diberi, yang kira-kira bisa didapatkan pemerintah kalau 20 triliun itu ditaruh di sana. 1,2 triliun, kapan Bapak bisa berikan kepada pemerintah? Yang itu sekali lagi PMN dari duit rakyat. IFG telah menerima PMN senilai 20 triliun rupiah pada tahun 2021 untuk memperkuat kapasitas permodalan IFG dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari Jiwasraya. Andini dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong BUMN untuk berusaha lebih maksimal dalam mengembangkan bisnis korporasi tanpa mengandalkan PMN, mengingat situasi perekonomian Indonesia sudah mulai pulih pasca pandemi COVID-19. Dalam penyaluran PMN, pemerintah tidak selalu mengajukan atau memberikan PMN dalam bentuk tunai, melainkan juga non-tunai. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong PMN non-tunai dimanfaatkan untuk mengakselerasi bisnis BUMN sehingga tidak sekedar menjadi pemberian rutin. Mustofa membenarkan PMN non-tunai juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting untuk memperkuat peran BUMN sebagai pelaku pembangunan dan mendukung program prioritas di BUMN penerima PMN. Adapun fokus pemberian PMN non-tunai tidak hanya pada aset tangible atau berwujud, melainkan juga aset intangible atau tidak berwujud. Apakah tunai maupun non-tunai, itu yang saya cermati sih substansinya, bukan jumlah nominalnya. Sepanjang substansi itu baik dan benar, dan ini lebih pada untuk bisa mendorong dan mendukung kepada kesejahteraan masyarakat, perhitungan secara bisnisnya juga jalan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyayangkan pemerintah dan BUMN masih mengandalkan PMN tunai maupun non-tunai untuk memperkuat ekuitas dan pengembangan bisnis. BUMN seharusnya berusaha lebih maksimal untuk mengembangkan bisnis korporasi tanpa mengandalkan PMN. Kedepannya, BUMN kita sudah jauh lebih akseleratif dalam mengembangkan bisnisnya, lebih produktif dan tentu profitabilitasnya jauh lebih baik. Sehingga dividen maupun setoran kepada negara baik dalam bentuk pajak dan juga dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Adila dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI berharap perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dapat digunakan pemerintah untuk merealisasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui berbagai program subsidi maupun program pengentasan kemiskinan. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU APBN tahun 2024 dibawa ke sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan banggar bersama pemerintah melalui panja RUU, disepakati
Rencana pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2024 sekitar Rp2.882,29 triliun. Sementara belanja negara sekitar Rp3.325,12 triliun. Anggota Banggar DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan melalui RAPBN tahun 2024. Eki Muharam berharap RAPBN tahun 2024 digunakan pemerintah untuk merealisasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui berbagai program subsidi maupun program pengentasan kemiskinan. Keadilan anggaran juga harus diberikan baik secara tingkat daerah atau wilayah maupun tingkat masyarakat dengan menurunkan rasio Gini atau kesenjangan sosial. Kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang tetap memberikan subsidi dan program-program untuk masyarakat miskin ini. Kita juga tadi sepakat bahwa para kader posyandu yang honor-honornya dan kader-kader lain di desa misalnya, maka akan diberikan insentif sehingga mereka tidak dipotong pajak penghasilan. Eki Muharam menambahkan, bercermin dari proyek kereta cepat yang berawal bisnis to bisnis, namun menjadi beban APBN, pemerintah diimbau lebih fokus meningkatkan perekonomian di tahun 2024, mengingat utang negara saat ini cukup besar. Rifki dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demonstrasi warga yang menolak penggusuran perkampungan adat di Pulau Rempang berlangsung ricuh. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Proyek Rempang Eco City yang digarap PT Makmur Elok Graha ditargetkan dapat menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080. DPR RI menilai adanya penolakan dalam pembangunan merupakan suatu hal yang biasa terjadi sehingga sepatutnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif. Pemerintah diharapkan mencari jalan tengah terkait konflik Rempang
termasuk bagaimana menyikapi respons warga yang menolak direlokasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pembangunan Rempang Eco City masuk dalam program strategis nasional tahun 2023. Rempang Eco City ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun rupiah pada tahun 2080. Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektar lahan Pulau Rempang atau 45,89% dari keseluruhan lahan Pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektar. Demi pengembangan proyek ini, warga sekitar harus direlokasi. Makanya, kembali masyarakat setempat itu harus diajak partisipasi, diberi penjelasan yang jelas, termasuk hak-hak perlindungan mereka apa. Kalau itu nggak dijelaskan, mungkin rakyat juga nggak tahu. Malah tiba-tiba dipindahkan, direlokasi, pekerjaan dia di situ, penghasilan dia di situ, mungkin tanah di situ, kehidupan dia tiba-tiba dipindahin. Beralih ke tempat baru itu nggak mudah menurut saya. Makanya disinilah kebijakan dan kearifan dari pemerintah maupun investor dengan memperhatikan hak-hak masyarakat perlu dilihat, perlu diperhatikan. Menurut saya itulah. Dalam konflik di Pulau Rempang, antara masyarakat dan pihak pengembang, banyak pihak menilai tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum sangat tidak dibenarkan. Masyarakat mulai dari ibu-ibu, anak-anak, dan usia lanjut harus menerima dampak tembakan gas air mata. Tindakan represif aparat membuat DPR RI geram. DPR RI meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas oknum aparat yang menyalahi aturan. Seharusnya aparat kepolisian bekerja secara profesional dan mengedepankan pendekatan humanis kepada warga Pulau Rempang sehingga tidak menimbulkan tragedi kemanusiaan. Dengan alasan bahwa di lokasi itu akan dijadikan proyek strategi nasional, tapi mengabaikan tentang hak-hak rakyat, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan hak-hak rakyat dalam berusaha, karena banyak yang juga berusaha di sana, hidup di sana. Untuk itulah atas kejadian ini, karena banyaknya korban, saya berharap agar ada tindakan yang tegas dari Kapolri. Permasalahan Pulau Rempang harus diselesaikan sesuai prinsip dasar negara, yaitu hukum. Pemerintah daerah melalui BP Batam dapat menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan Pulau Rempang, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan proyek strategis nasional. Dengan apa kejadian di Pulau Rempang, itu kembali pada prinsip dasar negara hukum. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BP Batam ya, itu saya kira itu dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang sudah diputuskan. Hanya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, bahwa di dalam satu proses pembangunan ataupun proses-proses yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, negara tidak boleh semena-mena. Nah, barangkali ini yang perlu dikomunikasikan antara pengelola BP Batam sama masyarakat,
Kemudian bagaimana agar terjadi satu komunikasi yang baik. Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menolak usulan PMN sebesar 10 triliun rupiah untuk PLN pada tahun 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh, pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali di TVR 17. Komisi 11 DPR RI menolak usulan pemerintah terkait suntikan dana tambahan penyertaan modal negara kepada PT PLN senilai 10 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hidayatullah, mengungkapkan latar belakang penolakan usulan PMN tersebut yaitu tidak adanya keterkaitan terhadap perbaikan kinerja dan penguatan kinerja keuangan. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini DPR RI khususnya Komisi 11 DPR RI ini menolak usulan PMN untuk PLN sebesar 10 triliun rupiah. Dimana dari rapat dengar pendapat bersama dengan DJKN dan Dirut PT PLN ini menerangkan anggaran usulan PMN ini untuk mengaliri atau pelistrikan desa sebanyak 2.100-an desa yang ada di seluruh Indonesia. Lalu alasannya seperti apa Komisi 11 DPR RI ini menolak usulan PMN kepada PLN? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Bapak Hidayatullah untuk fraksi PKS daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Baik Pak Hidayatullah, saya akan menanya dulu terkait dengan latar belakang PLN ini untuk meminta anggaran atau PMN 10 triliun ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih Pak? Secara detailnya Pak. Ya, sebenarnya PLN itu bukan mitranya Komisi 11 ya, keuangan. Tapi karena ini menyangkut penyertaan modal negara, maka PLN datang ke Komisi 11. Nah, jadi secara substansi Komisi 11 itu
dia tidak akan memahami dan mendalami terkait tupoksinya PLN. Jadi bagi Komisi 11 sebenarnya adalah terkait penyertaan modal negara yang dengan penyertaan modal negara itu akan memperbaiki kinerja keuangannya PLN. Nah, ternyata kan data yang disampaikan ke kita dari sisi kinerja keuangan dengan diberikannya PMN itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Nah, jadi kalau memang tidak ada pengaruh apa-apa, lalu buat apa dilakukan penyertaan modal sampai 10 triliun itu? Adapun terkait untuk kepentingan membangun jaringan listrik sampai ke pedesaan, itu disilahkan saja. Tapi itu bukan tupoksinya, pendalamannya itu ada di Komisi 11. Nah, jadi kita hanya melihat sisi keuangannya. Ada beberapa BUMN kita yang memang perlu penyertaan modal untuk memperbaiki kinerja, untuk makin memperkuat kinerja keuangan. Sepanjang menurut analisa kita itu bisa mencapai tujuan itu, kita akan setujui. Tapi karena ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbaikan kinerja dan penguatan kinerja keuangan PLN, makanya kemarin disimpulkan untuk ditolak penyertaan modal itu gitu. Baik. Ya. Apakah terkait dengan penolakan tersebut selain memang tidak ada kaitannya, atau memang kurang meyakinkan bahwa untuk nanti realisasinya akan untuk seperti apa atau ada alasan lain seperti itu, Pak? Ya, itu kan kalau soal untuk menunjang sarana listrik desa itu kan pembahasannya bukan di Komisi 11. Itu ada di kawan-kawan Komisi BUMN misalnya, atau di PUPR. Kita tidak mungkin mendalami yang bukan kerjaan kita. Sisi kita adalah sisi keuangan. PLN datang dengan sisi keuangan yang relatif sekarang sudah baik. Dari sisi keuntungan misalnya sudah positif. Tapi kalau dia datang misalnya untuk PLN melakukan sesuatu lompatan besar dari sisi keuangan misalnya seperti itu memang bagian dari pembahasan kita. Dan faktanya kemarin dari data yang disampaikan, termasuk proyeksi yang disampaikan 5 tahun ke depan dengan atau tanpa PMN, ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangannya. Makanya akhirnya disimpulkan ditolak. Terima kasih Pak Hidayatullah atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Hidayatullah dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Di mana tadi Bapak Hidayatullah mengungkapkan bahwa terkait dengan penolakan PMN kepada PLN sebanyak 10 triliun rupiah ini belum terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangannya. Dan juga Komisi 11 DPR RI juga mengungkapkan terkait dengan ketidak ada kaitannya terkait dengan pembahasan tersebut. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Fitian Aunila. Baik, terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu ada Komisi 3 DPR RI yang akan memanggil pengusaha dan investor di Pulau Rempang buntut konflik yang terus memanas. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syaroni, yang menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil para pengusaha yang berinvestasi di Pulau Rempang sebelum memanggil Kapolri. Nah, Syaroni di sini melihat para pengusaha tersebut memiliki backingan dari pihak tertentu dan penyelesaian konfliknya tidak semudah yang diperkirakan. Nah, seperti diketahui, bentrokan meletus pada 7 September 2023 setelah BP Batam bersama TNI Polri melakukan pengukuran tanah yang akan digunakan dalam proyek strategis nasional Rempang Eco City. Nah, warga sebenarnya menyatakan tidak menolak proyek tersebut dan hanya meminta agar 16 kampung tua berusia ratusan tahun tidak digusur. Nah, di sini Syaroni meminta pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel terkait apa yang terjadi di sana. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu di sini ada Ketua DPR RI berharap Munas Konbes NU hasilkan panduan sikapi berbagai isu. Nah, di sini bisa kita lihat ada statement dari Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar 2023 Nahdlatul Ulama pada Senin 18 September 2023. Nah, kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi panduan bagi warga NU dalam menghadapi berbagai isu di tengah masyarakat. Nah, konferensi besar dapat semakin mengukuhkan upaya NU dalam bekerja demi kemaslahatan umat untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan terus bergotong royong bersama pemerintah. Nah, di sini Puan berharap bahwa NU terus berkomitmen mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa damai dan tentram bagi masyarakat dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024. Nah, itu tadi pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang akan memanggil pengusaha dan investor di Pulau Rempang buntut konflik yang terus memanas, serta Ketua DPR RI berharap Munas Konbes NU hasilkan panduan sikapi berbagai isu. Nah, kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.